Marcel Januar Putra merupakan salah satu pemain Bali United U16 yang terpilih masuk skuad timnas Indonesia U15. Yang telah mengikuti Piala AFF U15 2019 di Konburi, Thailand dari tanggal 27 Juli hingga 9 Agustus 2019. Pada kompetisi tersebut, Indonesia tergabung dalam grup A bersama Myanmar, Vietnam, Timor Leste, Singapura, dan Filipina. Marcel Januar Putra merupakan pemain yang bisa bermain di lebih dari satu posisi. Ia lahir di Gresik 20 Januari 2004. Bahkan ia mampu bermain sebagai bek tengah dan gelandang bertahan dengan sama baiknya. Tercatat Marcel juga menunjukkan kelasnya dengan sukses mencetak 2 gol lewat titik penalti. Ketika tim Serdadu Tridatu Muda bermain imbang dengan PSM U16 dengan skor 2 sama dalam laga babak penyisihan grup C Seri 1 Elite Pro Academy Liga 1 U16 2019. Bahkan ia digadang-gadang menjadi penerus Hamka Hamzah di timnas U15. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan tonton video kami selanjutnya ya. Bye-bye.